Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video ini, kami akan berkongsi tentang amalan terbaik di MRSM Tun Ghazali Syafi'i. Kami telah mengamalkan amalan gotong royong pada hari Selasa setiap minggu bermula pada 14 Jun 2022 sehingga ke hari ini. Amalan ini dijalankan untuk menerapkan nilai kerjasama antara pelajar. Seterusnya, amalan ini dilaksanakan untuk menerapkan sikap mementingkan kebersihan diri dan persekitaran. Pelajar mengumpulkan dana untuk membeli barang keperluan dan perhiasan kelas seperti cat, alas meja, penyapu dan lain-lain. Amalan ini diamalkan kerana kelas yang kurang bersih menyebabkan pelajar cenderung untuk tidak fokus di dalam kelas dan suram menyebabkan pelajar kurang bersemangat untuk belajar. Untuk membuktikan keberhasilan amalan ini, kami juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada 220 responden dan telah menemu ramah beberapa pelajar tentang pandangan mereka terhadap amalan ini. Keadaan kelas saya sebelum gotong royong dilaksanakan ialah kelihatan suram, kurang ceria dan juga kotor. Ya, kerana ini dapat menyumbangkan suasana yang lebih selesa kepada pelajar apabila menuntut ilmu. Ini juga dapat memberi pelajar fokus dalam kelas. Penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk aktiviti gotong royong ni bagi saya adalah mengubah waktu dia perjalanan waktu gotong royong daripada pukul 5 ke hingga 6 petang tu ke waktu lain, kerana waktu 5 hingga 6 petang itu bagi saya adalah kurang sesuai sebab kebanyakan guru-guru ada urusan untuk mengambil dan menguruskan anak-anak pulang daripada sekolah ataupun taska. Setiap bulan kita ada dia sepatutnya boleh ada tema tertentu lah, macam bulan 6 mungkin, contoh bulan 6 kita ada tema apa, bulan 7 tema apa. So kita tahu bulan 8, bulan 9 adalah tema kemerdekaan. Jadi pelajar dan cikgu akan hiaskan kelas ikut tema masing-masing. Tapi pada waktu lain kita tema dia tak tahu, so kita keluk diam tak tahu nak buat apa. Kan kalau ada create tema tertentu pada bulan tertentu, saya rasa lagi menarik. Yang rasa setiap program mesti adakan guna kos yang tinggi. Jadi bila kita nak buat kecerahan kelas dengan guna duit pelajar RM10 kutipan tu memang tak cukup lah. Mungkin pihak jawatankuasa boleh cari satu perkara lain untuk berikan inisiatif kewangan kepada pelajar-pelajar, cara nak buat macam mana. Sudah semestinya akan rasa seronok lah sebab menjadi tugas seorang guru apabila dia mulakan kelas. Dia akan lihat bagaimana persekitaran kelas tersebut, bagaimana keadaan sama ada kedudukan kerusi teratur, papan putih dipadam dan sebagainya. Jadi apabila adanya aktiviti ataupun amalan terbaik seperti ini, dia sudah semestinya akan menjadikan guru seronok untuk mengajar. Sudah terang lagi bersuluh, amalan ini amatlah berkesan untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif, bekerjasama dan menitik berat aspek kebersihan. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga kebersihan walau di mana juga kita berada untuk membentuk otak yang cergas dan badan yang sihat. Pelaksanaan amalan gotong royong kami kongsikan sebelum berpisah. Sekian, itu sahaja daripada kami. Salam hormat. Assalamualaikum. Pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Ceria, belajar gembira, prestasi berganda.